Pemirsa, video berisi pengajian yang membolehkan bertukar pasangan dibuat di sebuah rumah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tersangka Samsudin menyewa rumah tersebut sebesar Rp200.000 untuk syuting selama 3 hari. Inilah rumah yang digunakan Samsudin, tersangka pembuatan video pengajian yang membolehkan bertukar pasangan untuk syuting video tersebut. Rumah di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini merupakan milik Lahuri yang juga merupakan ketua RT setempat. Lahuri mengakui anaknya pengikut Samsudin, sehingga ia mempersilahkan proses syuting dilakukan di rumahnya. Sementara itu, Padepokan Nur Zat Sejati yang juga dinamai Ponpes Salaf Nurusi Syifa Nusantara di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar terlihat sepi setelah Samsudin ditahan di Polda, Jawa Timur. Kasih Humas Polres Blitar Kota Ibtu Samsul Anwar menyebutkan lokasi pembuatan video tersebut berada di wilayah hukum Polres Blitar Kota, namun ditangani langsung oleh Distreskrimsus Polda, Jawa Timur. Lokasi pembuatan konten Samsudin itu ada di Dusun Jatinom, Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, masuk wilayah hukum Polres Blitar Kota. Dari Samsudin sudah dijemput sejak kapan, Mbak? Ya, sejak video viral itu Samsudin sudah dijemput oleh tim Subdit Cyber Polda Jatim. Untuk lokasinya sudah dipastikan itu ya, Mbak? Iya, betul. Barang bukti yang diamankan dari lokasi apa saja? Nah, itu langsung Subdit Cyber yang tahu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.